Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, tentunya di hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab fikih matan hadith. Bisa dikatakan matan hadith ini adalah matan hadith dari fikih Syafi'i, karena yang mengumpulkan dan menulisnya adalah salah satu dari ulama Syafi'iyah, yaitu Al-Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita di pertemuan malam hari ini masih di pembahasan bab adab buang hajat. Insyaallah ta'ala kita akan baca hadis ke-80 dan 81 insyaallah. Cuman dua hadis, dikarenakan hadis 80 itu banyak sekali sisi periwayatan yang belum sebutkan, tapi yang banyak belum sebutkan itu butuh dijelaskan sanadnya, karena dari beberapa riwayat yang belum sebutkan itu hanya satu yang sahih, yang lainnya adalah dhaif, terkait dengan tempat terlarang untuk kita buang air. Tempat yang dilarang kita buang air atau buang hajat di tempat tersebut. Kita baca hadisnya yang ke-80. Di hari ini kita bertepatan dengan pertemuan ke-32 di majelis kita Bulughul Maram. Kata beliau rahimahullahu taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu al-la'inaini alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw dillihim. Rawahu Muslim. Allah taala anhu qala al-mawaridu walatu al-barad fil mawarid wa qari'atit tariq wadhil wali Ahmad an ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma aw naq'i ma'in wa fihi ma dha'fun wa akhrajahu at-Tabarani annahi an qada'il hajah tahtal asjari al-muthmirati wa dibbatin naharil jari min hadithi Ibn Umar bisanadin dhaif. Ini kalau kita lihat ada 4 periwayatan yang belum sebutkan, hanya untuk menjelaskan sahih. Yang lainnya tidak lepas dari hadis yang dhaif. Kita lihat mana yang sahih dan mana yang dhaif dari 4 riwayat yang belum sebutkan. Kata beliau rahmallahu,
Wa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu, takutlah kalian, hindari allatinain, dua yang dilaknat." Pertama, alladhi yatakhalla fi tariqin nas, yang buang air di jalan umum, au dhillihim, atau tempat bernaungnya mereka. Rawahu Muslim, ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahmahullah. Lafaz yang pertama ini, ittaqul la'inain, takutlah kalian dari dua yang terlaknat, yaitu buang air di jalanan umum atau buang air di tempat orang bernaung atau berlindung. Ini riwayat Imam Muslim, tentunya sahih. Wa zada Abu Daud an Mu'ad, itu tadi riwayat Muslim dari Abu Hurairah, dan ditambah oleh Imam Abu Daud, tapi dari Mu'ad Ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, belum berkata, al-mawarid, ditambah tempat yang ketiga, al-mawarid, yaitu di mata air, tempat orang ambil air. Walabduhu, dan lafadnya, jadi lafadnya, ittaqul mala'in, takutlah kalian dari tiga yang terlaknat. Jadi tadi di hadis Abu Hurairah riwayat Muslim dua. Dalam riwayat Abu Daud dari Mu'adz bin Jabal dikatakan, hindari tiga yang dilaknat. Al-barad fil mawarid, fil mawarid, itu yang pertama, buang air di tempat sumber air, tempat orang mengambil air ataupun hewan minum di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, waqadi'atit thariq, di jalannya, di tengah jalan manusia, wadil, dan di tempat bernaung atau berlindung atau tempat berteduh, tempat singgah dari manusia. Ini riwayat kedua. Riwayat kedua ini dengan lafaz tiga, yang mana diriwayat Imam Muslim dengan lafaz dua, apa kedudukannya? Riwayat ini adalah riwayat Imam Abu Daud seperti yang disebutkan oleh penulis, dan beliau akan katakan nanti setelah beliau sebutkan riwayat yang ketiga, beliau katakan wa fihi ma dha'fun, pada kedua riwayat yang ini dhaif, tapi setelah riwayat yang ketiga beliau sebutkan. Tapi kita selesaikan dulu riwayat yang kedua ini supaya kita tidak jauh nanti berbicara tentang fikihnya. Karena untuk membicarakan fikih itu harus hadis yang mau kita pakai itu jelas dulu sahih atau dhaif. Maka sebelum itu kita lihat dulu apa kedudukan hadis menghindari tiga yang dilaknat. Ini hadis riwayat Imam Abu Daud sebagaimana yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, tapi di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abu Sa'id Al-Himyari. Rawi ini dia adalah rawi yang majhul. Itu pertama. Ini Abu Sa'id Al-Himyari, rawi yang majhul. Ditambah lagi dia meriwayatkan hadis ini dari Mu'ad, yang mana dia tidak mendengar dari Mu'ad sama sekali. Berarti ada inqita', terputus sanadnya. Itu sebab kedua. Kalau satu saja sebab tadi, cukup bagi kita untuk menolaknya. Tapi ada alasan yang kedua juga. Dia riwayatkan hadis ini dari Mu'ad, dan dia tidak mendengar dari Mu'ad. Akhirnya dengan riwayat tambahan ini, tambahan satu tempat, dhaif, dengan alasan yang kami sebutkan tadi. Dan ini juga didhaifkan oleh penulis sendiri, Al-Hafidz
Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Kemudian kita lihat riwayat ketiga. Wali Ahmad, ada juga datang dalam riwayat Imam Ahmad. An Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ada tambahan au naqa'imain. Atau di tempat sumber air. Sama kalau dalam riwayat Imam Abu Daud Al-Mawarid, tempat ya orang ambil air atau tempat orang minum di sumber air. Kata beliau wa fihi ma dha'if. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dua riwayat yang terakhir ini dha'if. Nah, riwayat yang paling terakhir ini beliau katakan tadi riwayat Imam Ahmad, dan memang dia adalah riwayat yang dhaif. Juga ada dua sebab. Sebab pertama dalam riwayat Imam Ahmad ini ada rawi yang bernama Abdullah Ibn Lahiyah. Antum, ini rawi selalu disebut. Kalau mendengar ada sanad hadis, kemudian di dalam rawinya disebut Abdullah Ibn Lahiyah, atau kadang dibilang Ibn Lahiyah, karena kadang tidak disebutkan Abdullahnya, maka ketahuilah hadis itu dhaif. Kenapa? Karena Abdullah Ibn Lahiyah adalah rawi yang sayyul hafdh, rawi yang buruk hafalannya, jelek hafalannya, rawi yang jelek hafalannya. Sehingga apalagi di sini dia menyelisih riwayat Imam Muslim. Di riwayat Imam Muslim disebutkan berapa? Dua. Di dalam riwayat Imam Ahmad ada Abdullah bin Lahiyah di dalamnya. Dia tambah lagi satu. Iya. Benar saja itu masih kita pertanyakan. Karena menyelisih rawi yang lebih kuat, itu sebab hadis itu ditolak. Apalagi memang rawinya ini adalah rawi yang lemah. Dia rawi yang jelek hafalannya. Jangan sampai cuma ada dua, tapi karena jelek hafalan rawinya, akhirnya ada tambahan menjadi tiga. Dan antum perlu ingat, ini bukan gibah. Karena ini untuk dilakukan oleh para ulama untuk menjaga agama. Menjelaskan rawi ini adalah jelek hafalannya, itu dibolehkan untuk menjaga agama. Sama dengan kalau kita sebutkan orang sesat. Kita sebutkan namanya dan kita sebutkan kesesatannya. Itu bukan ghibah. Itu bukan ghibah. Itu kita jelaskan, kita sebutkan supaya umat tidak tertipu dengan apa yang dia ucapkan atau apa yang dia sampaikan. Dan ini adalah thoriqahnya Al-Qur'an, thoriqahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Lihat di Qur'an. Ada yang disebutkan nama dan ada juga yang disebutkan ciri dan sifat supaya kaum muslimin tidak ikut. Misalnya disebutkan nama, siapa tahu? Yang disebutkan namanya di dalam Al-Qur'an supaya dijauhi. Yang dijarah ceritanya dalam Al-Qur'an. Sampai saat ini kita baca. Angkat tangan. Angkat tangan. Yang mau menjawab. Fir'aun, tapi itu umatnya Musa. Kita mau umat Islam. Abu Lahab. Satu Quran disebutkan dia dan istrinya. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Tidak ada masalah walaupun dia sudah meninggal. Iya, itu contoh. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi banyak menyebutkan orang-orang yang memang buruk dan jelek di dalam syariat Islam. Ini dipegang oleh para ulama. Ini tentunya mereka tidak ucapkan dengan hawa nafsunya, tapi ini adalah agama yang mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan hal tersebut. Dengan hal tersebut. Tidak masalah hal tersebut. Iya, selama kita memang bukan karena hawa nafsu, tapi memang karena mau menjaga agama, mau menghindarkan kaum muslimin dari pemikiran atau kesalahan. Atau kesalahan. Ini sebab lemahnya hadis ini, sebab pertama. Ada rawi yang bernama Abu Abdullah bin Lahiyah. Sebab kedua yang
membuat kita kuatkan hadis ini memang hadis yang dhaif, ada tambahan tadi, karena sebenarnya ya Abdullah ibn Lahiyah menukilkan ada seorang rawi dari Abdullah ibn Abbas, tapi dia tidak sebutkan namanya. Tidak dia sebutkan namanya. Berarti ini terdapat di dalam sanadnya rawi yang majhul. Rawi yang majhul, bahkan majhul ain. Tidak ditahu orangnya. Ini sanadnya terputus. Sehingga kita katakan tambahan tempat ketiga tadi dhaif. Lihat lagi berikutnya. Wa akhraja At-Tabrani, dikeluarkan juga oleh Imam At-Tabrani, annahu an qada'il haja tahtal asjar al-mutmirah, yaitu ada tambahan lagi dalam riwayat Imam At-Tabrani bahwasannya dilarang buang hajat di bawah pohon yang berbuah. Dilarang buang hajat di bawah pohon yang berbuah. Kalau dalam riwayat Imam Muslim kan di bawah pohon yang dipakai untuk bernaung, untuk berlindung. Di sini dibilang pohon yang berbuah. Pohon yang berbuah. Dan kata beliau, wadid patin nahril jari. Demikian pula dilarang buang air di pinggir air yang mengalir. Di pinggir air yang mengalir. Ini kata beliau min hadits Ibnu Umar bi sanadin dhaif, dari hadits Abdullah Ibnu Umar dengan sanad yang dhaif. Betul apa yang beliau sebutkan juga ini yang terakhir, riwayat yang keempat, dia adalah dhaif. Karena disebutkan di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Miskin Ibnu Bukair dari Al-Auza'i, dari Yahya Ibnu Abi Katsir, dari Muhammad bin Abdurrahman, dari Jabir bin Abdullah. Miskin Ibnu Bukair, dia sebenarnya hasan haditsnya, tapi dia adalah rawi yang selalu ada wahamnya. Selalu ada waham, kadang salah dalam meriwayatkan. Kadang salah dalam meriwayatkan. Sehingga hanya satu hadis yang sahih dari apa yang belum sebutkan di sini. Dari apa yang belum sebutkan di sini, yaitu yang ada dalam riwayat Imam Muslim. Cuman semua tadi itu bisa masuk dalam riwayat ini. Kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ittaqu al-la'inain." Takutlah kalian, hindari dari dua yang dilaknat. Pertama, alladhi yatakhalla fi tariqin nas, yang buang air di jalan umum. Yang kedua, au fi dhillihim, atau di tempat bernaungnya mereka. Hadis ini bersama riwayat-riwayat yang dhaif tadi itu, beliau ingin menyampaikan kepada kita bahwa dalam buang air itu ada tempatnya, bukan di sembarang tempat, tapi ada tempatnya yang memang syariat kita bolehkan hal tersebut. Apakah memang dibuat khusus untuk itu? Ya, atau memang tempat itu jauh dari tempat orang berkegiatan, ya, tempat orang melakukan kegiatan mereka. Semua ini bisa kita ambil faedahnya dari apa yang kita lewati di sebelumnya. Nabi SAW buang air pertama beliau di tempat, di bangunan yang memang dibangun untuk buang air. Akan datang juga nanti haditsnya Nabi SAW pernah buang air di dalam tempat memang disiapkan untuk buang air. Seperti yang disebutkan oleh Ibnu Umar nanti terkait dengan Nabi SAW buang air di
tempatnya Hafsah radhiyallahu taala anha, atau di tempat umum tapi yang jauh dari manusia. Seperti hadis yang kita ambil di pekan lalu, bahwa Nabi SAW belum buang air di luar bangunan dan belum menjauh, sampai dikatakan Al-Mughirah oleh Al-Mughirah bin Shu'bah, hatta tawaru anni, sampai belum menjauh dari, tidak bisa dilihat. Ini yang boleh untuk kita pakai buang air. Untuk pakai buang air. Terus di pertemuan ini kita diajarkan ada tempat yang tidak boleh kita buang air di sini. Dalam hadis riwayat Imam Muslim ini disebutkan dua. Di jalanan umum, ya, ataupun di tempat bernaungnya mereka. Kenapa dua tempat ini dilarang? Demikian pula tempat-tempat yang belum sebutkan tadi. Tempat pengambilan air, atau di tempat, ya, di bawah pohon yang berbuah, atau di pinggir sungai yang mengalir. Semua ini karena akan terjadi ida, gangguan terhadap orang lain. Coba antum lihat hadis yang sebaliknya ini. Ketika Nabi SAW menjelaskan al-imanu bid'un wa sab'un syu'bah. Ketika belum menjelaskan bahwa keimanan itu ada sekitar 73 sampai 79 cabang. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? A'laha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tingginya kita berucap la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendahnya imatatul adha anit thariq. Kita menyingkirkan gangguan di jalan. Itu keimanan yang paling rendah. Sekarang ada orang buang air di jalan. Iya. Apa yang ditunjukkan oleh hal tersebut? Ini perbuatan. Keimanan yang paling rendah adalah kita menyingkirkan gangguan di jalan. Dan gangguan apakah yang besar daripada air yang najis, kencing ataupun air besar? Itu gangguan. Makanya wajar mendapatkan laknat. Wajar mendapatkan laknat. Karena menyingkirkan gangguan, bahkan duri di jalan, itu masuk keimanan. Sekarang ada orang meletakkan gangguan di situ. Meletakkan gangguan di situ. Ini tentunya bukan ciri dari keimanan. Bukan ciri dari keimanan dan bukan ciri dari orang yang beriman. Makanya wajar mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala karena dia mengganggu kaum muslimin. Mengganggu kaum muslimin, mengganggu orang. Ini di jalan manusia, makanya dilaknat. Dan hal ini disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, hukumnya adalah haram. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang buang air di jalan yang sering dilalui oleh kaum muslimin atau manusia secara umum, demikian pula di tempat mereka berteduh, ini merupakan hal yang haram dilakukan. Dan siapa yang melakukannya, maka dia telah jatuh di dalam dosa besar. Kenapa kita katakan ini dosa besar? Karena ciri dosa besar itu di antaranya adalah kalau pelakunya dilaknat. Ciri dosa besar itu kalau pelakunya dilaknat. Ini hukum perbuatan ini. Buang air di jalan itu dosa besar. Iya. Buang air di tempat orang bernaung itu juga dosa besar. Yang lainnya dikiaskan ke sini. Buang air di bawah pohon yang berbuah.
sama hukumnya. Karena sama mengganggu orang, nanti ada buahnya jatuh. Tadinya orang mau ambil, tapi karena sebab talawut bercampur atau terlumur, tersentuh dengan najis, kotoran, akhirnya itu tidak bisa dipakai. Tidak bisa diambil dan dimakan. Makanya hal ini mendatangkan laknat. Mendatangkan laknat. Karena orang yang berbuat atau melakukan sesuatu ya, yang mengganggu kaum muslimin, itu adalah hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dikatakan tidak beriman kalau orang mengganggu orang lain. Sampai dikatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan beberapa ya hadis yang panjang terkait dengan perkara-perkara yang tidak menggambarkan seorang itu beriman, di antara yang disebutkan adalah cirinya man la ya'manu jarahu bawa'iqahu, orang yang tidak man la ya'manu jarahu bawa'iqahu, orang yang tidak aman tetangganya dari gangguannya. Di antara ciri orang yang jauh dari sifat atau keimanan, itu orang yang tidak aman tetangganya dari gangguannya. Demikian pula secara umum, orang yang tidak aman orang lain dari gangguan lisan dan tangannya. Kita sebagai seorang muslim tentunya tidak suka kalau kita menjumpai saat kita lewat ada air kotoran, air besar atau air kecil yang kita lewati. Maka saudara kita yang lain juga sama seperti itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas radhiyallahu taala anhu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia senangi untuk dirinya. Kita tidak suka seperti itu. Maka kita juga harus senang kalau orang lain tidak dapatkan hal yang seperti itu. Hal yang seperti itu. Maka ini berbanding terbalik ya. Hal ini harus kita hindari. Di samping ini perkara yang haram, perkara yang diharamkan dalam syariat kita, ini juga mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala kepada pelakunya. Ini yang dihindari di dalam buang air. Hadis berikutnya 81. Ini pendek saja. Kata beliau rahimallahu, wa Jabir radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tagawwata ar-rajulani falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibihi wa lam yatahaddatha fa inna Allah yamkutu ala dhalik. Rawahu Ahmad wa sahahu Ibnu Sakan wa Ibnu Qattan wa huwa ma'lul. Kata beliau rahmallahu dari Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tagawwata ar-rajulan, apabila ada dua orang sedang buang air besar, falyatawaro, maka hendaklah menjauh. Hendaklah saling menjauh setiap salah satu dari keduanya dari temannya. Jadi kalau buang air jangan saling mendekat. Ini di tempat terbuka. Iya. Di tempat terbuka hendaklah saling menjauh. Wala yatahaddatha, dan keduanya jangan sambil bercerita. Fa inna Allah yamkutu ala dhalik, karena Allah Subhanahu wa taala murka atas hal tersebut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala murka atas hal tersebut. Kata beliau, hadis ini riwayat Imam Ahmad, disahihkan oleh Ibnu Sakan dan Ibnu Al-Qattan,
Tapi kata penulis wahwa ma'dul, tapi hadis ini adalah hadis yang cacat. Para ulama hadis memang mendhaifkan hadis ini. Karena kenapa? Di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Ikrimah Ibn Ammar Al-Ijli Al-Yamani. Dia adalah rawi yang dhaif. Ini Ikrimah Ibn Ammar Al-Ijli Al-Yamani, dia adalah rawi yang dhaif. Dia adalah rawi yang dhaif. Bahkan disebutkan ya, hadis ini adalah hadis yang muttoribah. Hadis yang goncang. Adalah hadis yang goncang. Secara matan, secara sanad dhaif. Secara matan pun dia adalah hadis yang goncang, yang tidak terlalu kuat, bahkan tidak kuat. Karena didapatkan rawi yang disebutkan tadi, cuman belum sendiri penulis mendhaifkan hadisnya. Tapi yang belum ingin sampaikan kepada kita, diantara adab buang air itu kita tidak berdampingan, kita menjauh. Kalau masalah menjauh sudah ada di hadis pertemuan yang lalu. Nabi SAW kalau buang air maka belum menjauh, telah lewat hadisnya dari hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Ketika Nabi SAW dibawakan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah untuk beristinja, untuk berbersih setelah buang air, maka Nabi SAW menjauh dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Ini cukup dengan itu. Adapun saling bercerita, hadis dhaif yang disebut oleh penulis rahimahullahu taala, bercerita tentunya ya, ini juga diambil dari lafaz sebelumnya, disuruh menjauh. Disuruh apa? Menjauh. Artinya masuk di dalamnya. Ya, kalau orang bercerita kan tak mungkin menjauh. Pasti dia apa? Mendekat. Maka ketika saling bercerita itu menafikan saling menjauh. Itu menafikan saling menjauh. Maka di antara buang hajat, walaupun hadis ini adalah hadis yang dhaif yang belum sebutkan, cuman kata untuk menjauh itu telah sahih di hadis yang kita sebutkan di pekan yang lalu. Maka adabnya betul, kita dalam buang air hendaklah saling menjauh supaya tidak saling melihat aurat antara satu dengan yang lain, antara yang satu dengan yang lain. Dan tak bercerita ini juga diambil dari hadis Nabi SAW yang sahih di jalur yang lain, bahwa Nabi SAW pernah buang air dan ada orang yang bersalam kepada beliau, yang bersalam kepada beliau dengan mengucapkan salam. Nabi SAW tidak menjawabnya, padahal menjawab salam apa hukumnya? Wajib, kan itu termasuk hak muslim atas muslim yang lain. Menjawab salam wajib. Bersamaan dengan itu, saat buang air Nabi SAW tidak menjawab. Diambil dari situ, bukan dari hadis ini tadi, bahwa memang kita sedang buang air itu tidak berbicara. Tidak berbicara. Karena Nabi SAW jawab salam saja belum tidak lakukan. Ini hal-hal yang disunahkan di dalam buang air, dan kita cukupkan alhamdulillah dengan hadis-hadis yang kita sebutkan tadi, yang mungkin kita melihat cuma ada dua, tapi sebenarnya kita sudah membaca 5 riwayat dengan yang dhaif-dhaif tadi itu. Alhamdulillah kita cukupkan. Ini ada amplop, isinya di luarnya harap didahulukan. Ini ada pertanyaan
Bismillah, mohon penjelasannya hal berikut. Si fulan menikah dengan si fulana. Alhamdulillah, berjalannya waktu mereka berdua bisa membeli rumah. Tapi qadarullah, si istri mendahului meninggal tanpa meninggalkan seorang anak. Problemnya, sang suami diminta atau dituntut oleh iparnya dan orang tua mertuanya agar rumah tersebut, agar rumahnya dijual dan dibagi dua, separuh untuk si fulan, suami yang meninggal istrinya, separuhnya dibagi oleh iparnya dan orang tua, orang dan orang tuanya, yaitu mertuanya. Apakah harta yang ditinggal sang istrinya boleh diberikan ke ipar dan orang tua mertuanya sebagai harta warisan? Si fulan bingung, apakah yang harus saya lakukan? Masya Allah. Iya, pertama, antum perlu ketahui bahwa masalah harta warisan, pembagiannya itu tidak diwakilkan ke kita. Itu supaya antum tahu bahwa ketika ada warisan, itu antum kembali ke Quran. Antum harus kembali selalu ke Quran. Karena itu tadi anda bilang, harta warisan, pembagiannya, berapa antum dapat kalau istri meninggal, berapa antum dapat kalau suami meninggal, misalnya, itu semuanya di Quran telah rinci. Untuk kasus yang ditanyakan oleh si penanya ini, sebenarnya dia bertanya apakah ipar dapat? Iya. Pertama, kita lihat dalil Qur'annya. Antum pas kasus ini, karena semuanya itu tadi, di warisan ada semua disebutkan di Qur'an. Antum boleh baca surat An-Nisa ayat 12. Langsung yang antum butuhkan dari yang menanyakan ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad." Langsung disebutkan. Untuk kalian wahai suami, untuk kamu wahai suami, setengah dari apa yang ditinggalkan oleh istrimu kalau dia tidak punya anak. Ya sudah, itu tadi yang disebutkan. Istrinya meninggal, tidak punya anak. Dan dia tidak punya harta. Dia tidak punya anak. Meninggal, tidak punya anak. Maka, baginya langsung setengah. Sisanya, ya untuk bapaknya, untuk ibunya. Kan ada jatah setelahnya. Untuk bapak dan untuk ibunya. Untuk bapak dan untuk ibunya. Apakah iparnya punya hak? Ya kalau ada sisa, kan suaminya dulu dapat setengah. Setelah itu, ibunya dapat, bapaknya dapat. Kalau ada sisa, iparnya dapat. Cuman di kasus ini juga disebutkan kan rumah ini dia dapat berdua ya. Kalau dia usahakan berdua, itu bukan hak suami, bukan hak istri semuanya. Kalau didapat berdua, berarti ada hak usaha bersama. Ini tadi itu pembagian disebutkan itu kalau memang punyanya istri. Memang hartanya apa? Istri. Adapun kalau diusahakan bersama, istri juga berusaha, suami juga berusaha, maka dilihat berapa saham masing-masing keduanya. Berapa sahamnya? Berapa usaha yang sama-sama dimasukkan? Baru dibagi, ya punya suami punyanya, kemudian dia dapat juga warisan dari punya istrinya. Itu yang dibagi, bukan satu rumahnya. Bukan satu rumahnya. Jadi dilihat juga ini kasusnya bagaimana. Apakah memang rumah itu punya istri? Atau sebelumnya dia memang jadikan mahar misalnya? Kan biasanya orang jadikan mahar untuk istrinya tanah atau rumah.
itu kan jadi punya istri. Jadi punyanya apa? Istri. Itu dilihat lagi. Dilihat lagi, wallahu a'lam. Apa hukum? Saya sendiri ngeri sekali ini pertanyaan. Apa hukum mendengarkan musik DJ dan menonton perempuan joget-joget yang kelihatan auratnya? Iya. Itu musik disepakati akan haramnya. Antum enggak lihat saja ridho terhadapnya, antum jatuh dalam dosa. Karena orang yang ridho terhadap dosa sama dosanya dengan orang yang melakukan dosa itu. Jangan menontonnya, melihatnya. Ridho saja. Dengan dosa sama dosanya dengan pelaku langsung. Iya, apalagi sambil menontonnya. Yang dinonton juga perempuan yang terbuka auratnya, na'udzubillah. Tentunya dosa tidak diragukan. Dosa tidak diragukan. Iya, hal tersebut tentunya tidak pantas kita mendekat dan melihatnya. Wallahu a'lam. Apa hukum pacaran dalam Islam dan sering teleponan tiap malam sambil video call? Pacaran dari dalam Islam hukumnya, kalau kita bertanya, hukumnya haram. Iya, haram. Itu adalah pintu syaitan untuk menjatuhkan seorang ke dalam dosa dan maksiat. Melihat ke perempuan saja itu kita dilarang. Apalagi sambil telepon, video call, malam pacaran, tentunya lebih haram lagi. Lebih haram lagi. Di dalam syariat kita ada diperintahkan dalam Al-Qur'an, demikian pula sunnah, untuk menundukkan pandangan. Sekarang antum video call gimana? Antum mungkin pacaran Islami ya. Akhwatnya pakai cadar saat video call-nya. Iya. Yeah. Itu saja walaupun pakai cadar, itu sudah diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena Nabi SAW katakan, iyyakum wad-dukhul 'ala an-nisa. Hati-hati kalian masuk ke perempuan. Masuk ke perempuan di sini, tidak harus masuk di rumahnya. Masuk di dunianya juga, lewat HP juga masuk di perempuan. Itu diharamkan. Itu diharamkan, apalagi video call, lama-lama, bicara, ketawa ke TV, tentunya lebih haram. Hukum pacaran dalam Islam haram. Ustaz, di kerjaan saya sering melihat aurat teman saya. Dan ketika saya tegur, dia hanya berkata, kita kan sesama jenis. Apakah sesama jenis bisa memperlihatkan auratnya? Iya. Iya. Sesama jenis, apakah bisa memperlihatkan auratnya? Tidak. Tidak. Walaupun sesama jenis, aurat itu adalah hal yang wajib ditutup. Yang wajib ditutup. Bahkan pernah datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Ghotti fakidak." Tutup pahamu. Padahal di sesama lelaki. Nabi katakan, "Tutup pahamu." Iya. Nabi perintahkan untuk menutup. Dan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam belum menutup auratnya. Belum menutup auratnya walaupun sesama jenis. Walaupun sesama jenis, yang namanya aurat wajib ditutup. Yang namanya aurat wajib ditutup. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa hukum kencing sambil berdiri? Hukum kencing berdiri tidak mengapa. Boleh. Iya. Karena Nabi SAW pernah kencing berdiri. Nabi SAW pernah kencing berdiri. Dalam hadis yang sahih. Walaupun asalnya ya, adabnya orang kencing duduk, tapi apakah boleh berdiri? Boleh. Boleh. Bahkan dalam fikih Syafi'iyah, mereka membicarakan mana yang utama, kencing berdiri atau duduk, atau kencing jongkok. Mereka bicarakan,
Yang mana kesimpulannya tergantung landasannya. Tergantung tempat mendaratnya itu kencing. Kalau tempat mendaratnya aman dari tercik balik, misalnya di tanah, tanahnya lembek, maka aman berdiri. Kalau akan dikhawatirkan akan percik balik ke pakaian, ke badan kita, maka lebih utama duduk. Lebih utama duduk. Itu wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya ucapan suami yang mengatakan kalimat lebih baik kita pisah saja dalam keadaan marah? Jika seorang istri mengulangi lagi kesalahan yang selalu berulang dia lakukan setelah berucap, suami langsung menyesal, lalu istri mengulanginya lagi. Mohon nasihatnya. Tergantung marahnya. Kalau marahnya masih sadar terhadap apa yang dia ucapkan, jatuh talak satu. Jatuh talak satu. Makanya seorang tidak bermudahan untuk mengucapkan kalimat tersebut. Jatuh talak satu. Iya, jatuh talak satu dalam hal tersebut. Seorang jangan bermudahan. Kecuali marahnya, karena marahnya dia tidak kontrol emosinya, itu tidak terhitung. Itu tidak terhitung karena dia tidak sadar terhadap apa yang dia ucapkan. Terhadap apa yang dia ucapkan itu wallahualam. Ini ada pertanyaan, anak itu tergadaikan dengan akikahannya. Apakah kita boleh mengakikahkan anak yang sudah meninggal? Tidak ada tuntunannya, tidak ada sunnah. Dan dinukil dari Nabi SAW dan para sahabat untuk mengakikahkan anak yang telah meninggal. Apabila sudah lewat dari hari ke-7, dia setelah lahir. Dia setelah lahir. Yang para ulama bicarakan itu, kalau dia lahir kemudian sempat menangis, sunnah kita akikahkan hari ke-7-nya. Adapun kalau sudah lama lewat dari hari ke-7, tidak sunnah lagi. Tidak sunnah lagi. Wallahualam. Bagaimana hukum memberikan hadiah? Memberikan hadiah kepada lawan jenis yang bukan mahram, seperti Quran, tasbih, atau yang berhubungan dengannya. Untuk apa? Untuk apa kita berikan? Siapa yang punya pertanyaan? Tidak ada yang mau mengaku ya. Untuk apa kita berikan? Iya. Untuk ta'aruf ya, ta'aruf paket pengurus. Bukan langsung. Iya. Ta'aruf paket pengurus. Kalau memang mau. Ya, kalau hanya untuk memberikan hadiah, sekedar mau mengucapkan assalamualaikum ukhti, itu buaya darat, hati-hati. Iya. Kalau ada yang seperti itu, akhwat, sebaiknya jauhi. Itu bahaya. Itu bahaya. Iya. Saat ini istri saya tinggal bersama saya di Makassar. Apakah istri saya termasuk safar ketika kami mengunjungi mertua di Sidrap? Tergantung. Dia sudah pindah kan? Dari Sidrap ikut suaminya. Atau belum status pindah? Masih dia statusnya warga Sidrap. Kalau belum pindah, maka kita kembali ke Sidrap. Dia tidak safar. Safarnya ketika perjalanan saja. Iya, ketika dia belum pindah. Tapi kalau sudah pindah, safar. Ketika dia sudah pindah, maka terhitung apa? Safar. Itu wallahualam. Jadi dilihat dari keadaannya. Seperti Nabi SAW. Saat beliau sudah hijrah ke Madinah, setelah itu belum melakukan Fathu Makkah, di tahun ke-8,
belum tidak pernah sholat sempurna sampai kembali ke Madinah, karena belum sudah pindah ke Madinah. Karena belum sudah pindah ke Madinah. Itu wallahu alam. Ini ada pertanyaan, mana yang harus kita pilih ketika kita masbuk tapi tidak sempat membaca surat Al-Fatihah? Apakah tetap dihitung satu rakaat atau tidak? Tergantung. Para ulama membahas kita dapat imamnya saat kapan. Kalau saat berdiri, maka ketika tidak mendapat Al-Fatihah, ini dalam madhab imam 4 tidak dianggap dapat. Kalau saat kita dapat berdiri tapi tidak dapat Al-Fatihah, tidak baca, ini tidak dapat. Dalam madhab imam 4 seperti ini. Bahkan, nah, kalau yang kedua kita dapat saat ruku. Saat ruku. Dalam madhab imam yang 3 selain imam Syafi'i, tidak dapat. Tidak dapat. Selain imam Syafi'i, tidak dapat. Karena mereka berdalil dengan dalil umum, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Tapi imam Syafi'i berpendapat lain. Belum berpendapat kalau dapat saat imam ruku, dianggap dapat. Dianggap dapat. Belum berdalil dengan hadis Abu Bakr radhiyallahu taala anhu bahwa pernah dia datang kepada Nabi SAW saat Nabi sholat berjamaah. Akhirnya Nabi SAW pas dia datang sedang ruku, maka dia langsung ruku saat masuk di pintu. Masuk di pintu sambil ruku sambil jalan ke shaf. Maka Nabi SAW katakan di akhir saat belum memanggilnya, zadakallah hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu, tapi jangan diulangi. Kata mereka, Nabi tidak suruh tambah satu rakaat. Ini menunjukkan dia dapat. Dan pendapat Imam Syafi'i ini, insya Allah, ini yang lebih kuat. Dan ini juga dipilih oleh mayoritas ahli hadis. Ini juga dipilih oleh mayoritas ahli hadis. Sering kita temui atau kita sendiri pernah buang air peng air apa ini saya tidak bisa baca, menggunakan wadah seperti botol, bagaimana hukumnya hal yang demikian? Kenapa kita melakukan? Kenapa buang di botol? Hah? Tidak ada tempat lain. Tidak dapat tempat. Luasnya bumi, Pak. Nah, iya. Bolehkah kita mentalkinkan menjelang kematian orang yang selama sehatnya tidak pernah sholat dan tidak pernah puasa? Boleh sekali. Boleh sekali. Nabi SAW datang mentalkinkan Abu Thalib. Kafir orangnya. Bahkan meninggal di atas kekafiran. Nabi datang mentalkinkan. Iya, dan dia meninggal di atas milahnya Abdul Muttalib, di atas milahnya kaum musyrikin. Demikian pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang mentalkinkan seorang anak muda dari Yahudi, dan alhamdulillah dia juga taat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menanyakan kepada bapaknya hal tersebut, yang menggambarkan bahwa taatnya Abul Qasim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang anak itu mengucapkan syahadat. Nabi katakan alhamdulillah yang telah menyelamatkannya dari api neraka. Ini sunnah mendatalkinkan. Jangan orang Islam yang tidak sholat atau tidak puasa, kafir pun sekalipun, boleh kita datang mentalkin. Kalau dia lagi sakaratul maut. Lagi sakaratul maut. Ini ada pertanyaan berikutnya. Bagaimana posisi tangan saat masbuk? Sementara imam sudah sujud,
Apakah takbiratul ihram terlebih dahulu lalu tangan bersedekap dan sujud, ataukah takbiratul ihram terlebih dahulu lalu langsung sujud? Jazakumullah khairan. Hal tersebut yang wajib pertama takbiratul ihram, apakah tangan bersedekap dulu atau tidak, tidak dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada penukilan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sahih hal itu hanya dinukil dari Abdullah bin Umar bahwa beliau sebelum melanjutkan belum bersedekap dulu baru lanjut. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya katakan wa ma adraktum fasallu. Apa yang kalian dapat langsung. Jadi langsung Allahu Akbar langsung ikut enggak apa-apa. Tidak dinukil dari Nabi belum bersedekap dulu. Ini wallahu a'lam. Apa saja kewajiban suami terhadap istri selain yang tertulis di buku nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah? Aduh, saya sudah lama tidak lihat buku nikah saya ini, Pak. Jadi saya juga tidak tahu itu. Nanti saya tambah, ternyata sudah ada di situ. Nanti saya merujak ulang buku nikah. Mudah-mudahan masih ada. Habis waktu? Habis? Baik. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.